Motos penuh dengan motor-motor Versys dari segala macam. Penuh sekali motor-motor dari Versys. Pada jajarin motor-motor eksklusif. Yes, KTM. Kudus dan Bull. Persiapan akan berangkat motor-motor dari Versys owner Indonesia. Ada ketiduran. Ketiduran. Ah, parah. We'll be right back.
keren nih desainnya. Kayu beneran bukan nih? Mahal itu. Kayu balok-balok semua itu. Bagian depan, Eiger. Ruangan dalam Eiger di radio dalam besar sekali. Mantap juga. Dan riding gear juga. Gede ya. Mantap pokoknya. Oh, di atas masih ada itu. Oh, di back. Riding gear. Rain room. Mas, silakan jas hujan boleh langsung dicoba di sini. Oh iya ya. Buat double pack. Double. Double, heeh, buat sepeda itu. Buat samping ya? Buat samping sepeda ini. Tapi buat taruh di sini tengah juga bisa sih, bagus juga ya. Bisa. Kenapa nih, Pak? Sponsor dari Jabar Rally sedang melakukan penggantian oli. Nanti kita lihat. Kebakar langsung. Karena nanti sistemnya kita kirim pakai PDF. Pakai PDF, jadi kita scroll. Kita harus baca. Nah, cara bacanya gimana nanti setelah ini? Cara bacanya kilometer kita. Jadi kalau misalnya kita lewat, itu berantakan kilometernya. Sakit. Ya. Jadi kalau misalnya kita 1,4 ketemu pom bensin belok kiri ya. Kalau kita lewat, terus kita putar balik. Berarti yang punya sendiri meter. Nih harus gitu matematikanya. Oh, gua tadi kelebihan 1 kilo, tambahin 1 kilo terus. Mungkin buat semua enak. Datang grup 8 gitu kan. Nanti ditentuin waktu startnya juga. Ya, yang pertama dia jam 7. Datang lagi 8-8 yang kedua, jam 7 lebih 5. Jadi nanti urut. Nanti waktu start yang besar, itu kan besar. Nah itu kilometer itu akan dia urut terus dari 0, 1 kilo, 2 kilo terus dia. Itu ngikutin speedometer kita yang kita nolkan. Tapi ada kecil. Nah yang kecil itu jarak antar titik itu. Ini titik ini ke titik ini 1 kilo, titik ini 2 kilo. Sambil dibuka kali ya. Nah. Kita bahas tulip deh. Dan tadi nyerame-nyerame. Thank you.